sampai di, so kita baru sampai di asrama USM untuk program esok. Okay. Letih jugalah, tadi kita baru habis carnival, lepas tu now kita baru sampai check-in pula sebab tak nak kalut pagi esok. Sebab kita tahu daripada seberang nak ke sini ke pulau jam pagi-pagi, so kita sampai terpaksa bertolak awal malam ni. Letih sebenarnya, memang letih. 13 meja, betul ke betul? Betul eh? Okay, jadi ada 13 meja, ada 13 nama. Tuan, minta tulis password atas kertas mana-mana boleh? Kemungkinan malam pun, malam tak ada kelas. Patutnya ada tapi tak ada. So kita tengoklah, okay, kat belakang tu dia punya billboard ni. Kita punya program. Jadi kita bootcamp for freelance. Silap. So sekarang ni kita tengah macam relax-relax sat. Panaskan badan sebab dalam dewan tu sejuk dia macam duduk dalam freezer. Tengoklah ni, geng-geng peserta lah yang duduk di merata-merata ceruk. Kita sekarang berada di dalam kampus USM Penang. So, kita bolehlah nak apa, explore sikit kawasan kampus ni. At least dia ada banyak corner tau. So, setiap orang ada ruang privacy nak pi relax-relax otak sahaja untuk memanaskan badan. Sebab kita sejuk sekarang ni. Dan juga persahabatan kita akan kekal sampai ke akhirnya. Dan mana tahu kita boleh macam mana? Dia kasi kan projek anytime tu, macam mana moyang tu? Okay, siapa yang kat dalam ni yang ada kemahiran dalam skill nak buat design kat dalam digital marketing nanti? Siapa graphic design? Design ni umumlah, logo design, poster. Kedua kita untuk digital freelance bootcamp. Macam tak sedia yang ni kau Syaril? Tak sampai ya? Tak sampai. Adakah anda? Australia dan sebagainya yang berbeza waktu dengan waktu kita ni kan. So inilah dia. So daripada sini you belajar macam mana you nak manage your time untuk you deliver sesuatu kerja, hantar dan bagi pada klien. Okay? Alright, tuan-tuan alright. So, saya Hood, apa kan? Okay, apa kan? Apa kan? Boleh boleh. Baik, siapa faham angkat tangan. Say yes. Buka mas, tak apa. Tak sampai lagi kat sini. Jangan sampai.
3 kita punya bootcamp. Banyak juga pengisian pada hari ini. Sekarang kita tengah take 5 sebab sejuk dalam dewan. Nanti kita akan bersambung dengan kita punya platform freelancer. Mungkin belajar pasal so far sangat-sangat fun lah sebab team trainer MDEC sendiri diorang setiap silibus yang mereka deliver tu memang ajar secara detail, tak macam main cakap dia main baca skrin tu. Masuk hari ketiga dia punya setiap perkongsian, setiap slide yang dibentangkan, yang dikongsi memang sangat in details. So daripada kita yang mana yang dari zero, tak tahu apa itu kerjaya freelancer, macam mana nak guna platform apa semua, semua ada coach-coach dan mentor-mentor yang akan bantu dan bagi guideline. Masuk kepada kita punya local bank account. Okay? Okay, grup mana yang dah tampal boleh angkat tangan. Grup mana yang dah tampal, ahli kumpulan anda boleh semua angkat tangan sekali. Grup yang dah settle, and then dah tampal anda punya tugasan di dinding. Terima kasih, ini saja, itu saja dari saya untuk slot kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok. Ada lagi slot bersama saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, selamat beristirahat. Bye-bye. Apa pergi tulis? Okey dah. Kalau kata dia tadi, kena grup ni sangat proaktif dalam bab makan. Makan mesti laju je dia ambil. Impress dengan kita. Kita boleh cakap dapat job tu walaupun kita offer ke mahal. Ni kita baru main dinner sebab kami makan hari ni dapat makanan apa ni, ayam buttermilk. Lepas tu berhenti tepi kedai, order ni satu lagi. Orang kata tak cukup makanan packed food macam ni, tapi sedap lah, makanan dia macam mewah jugalah. Okay, tengok. Tambah sebelah. Saya bagi masa 2 minit je untuk grup. Boleh ke? Okay. Ha? Canva semalam. Dah buat ke? Poster. Logo pula. Maafkan saya. Alright. So, gambar tadi. Orang yang nak memiliki ini adalah orang yang kaya raya. Jadi berikan tepuk tangan pada diri anda sendiri. Terima kasih pada ketidakadilan dan juga mungkin platform, right? So semua pun sekarang berpusu-pusu untuk mendapatkan allowance seperti yang dijanjikan. Tetap semangat, terus belajar, go go go. Pagi. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Adakah anda sudah bersedia? Yes, yes, yes. Adakah anda sudah bersedia? Yes, yes, yes. Baik, saya harapkan dan juga saya tarik semula perhatian anda dan juga minda anda dan jiwa anda ke modul yang seterusnya. Dan juga untuk sesi pada pagi ini, kita akan bersama satu lagi bunga yang bersama anda semalam, iaitu Coach Najibah dengan Walking as Digital Freelancer, di mana dia akan menceritakan tentang inilah, especially dalam digital world ya, sekarang ni
semua digital, from analog to digital. Semasa ni, I just sajalah macam nak datang jumpa kawan-kawan, yeah, and then to learn more about this. Dan for selepas ni, saya rasa very outstanding program lah, yeah. Saya rasa ini satu program yang baik, freelance. Saya ada baca, because I take the opportunity to learn about freelance lah, sebab kaki tu kena gerak juga, tangan gerak juga. Orang ready kanan. Santai, joging. Mana-mana yang tak buat ni, saya tak tahu. Agak saya ulang ni, memang suruh anda lah. Matanya. Hey. Hey. Relax lagi, jogging lagi supaya warm badan anda, supaya hangat. Nobody can be mantap. Ini malam ni kita main lepak kat padang kota sebab otak kita dah tepu, belajar 5 hari duduk dalam dewan yang sejuk beku. So kita mai ambil angin dulu, tengok persekitaran, tengok pemandangan. Catering ni uncle tu, yang pakcik tu. First time masuk bootcamp atau program-program, makanan dia walaupun pack food, semua TikTok-TikTok daripada hari Senin sampai hari ni Sabtu. Esok catering tu tak serve dah. Sedih. Banyak tak contribute dengan ahli kumpulan, banyak buat salam. Salam, cium pipi kiri dan kanan. Okay, cuba tuan-tuan. Siapa yang dah jumpa ahli kumpulannya boleh berjumpa dengan ahli satu floor bersama dengan dia, kawan-kawan yang lain. Jumpalah dengan semua. Serangan mana kawan anda, sekeliling anda. Inilah kawan klub. Dan sekarang tuan-tuan dah boleh buat. Inilah kawan-kawan tuan-tuan. Inilah sahabat-sahabat tuan-tuan. Salam tuan-tuan. Cium pipinya, cium lagi. Perjuangan.
kita. Peluk teman tuan-tuan. Kita sampai kat tempat dia turun di karnival tu dan dia tengok yang berasa Encik Hazlan bin Abdul Hamid.
dua. Seterusnya dijemput ketua kumpulan dan ahli-ahli daripada kumpulan Endang yang dipanggil Rocco untuk menerima sijil penyataan Digital Fitness Bootcamp 2022. Selama 7 hari. So hari ni kepuasannya kita boleh enjoy lah sikit hari ni ya.